Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau bikin Shopee haul baju lebaran part 2. Jadi minggu lalu aku udah bikin part 1-nya. Nah sekarang aku mau nge-review beberapa dress dan long outer yang udah aku beli di Shopee. Harganya mulai dari 65.000 aja. Dan ada beberapa dress yang kayak Korean style gitu. Bener-bener lucu-lucu banget gitu loh bajunya. Dan ada produk aku juga. So kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, karena dukungan kalian itu berarti banget buat aku, bikin aku jadi tambah semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Makasih. Nah yang pertama aku beli baju dari Hijab Grosir Bandung, namanya itu long outer cardigan, harganya 65.000. Ini dia bajunya. Terus ini tuh bahannya campuran dari camel scrap dan tile gitu. Tuh lihat. Jadi si outer ini tuh emang panjang banget, hampir semata kaki di aku. Dan di bagian bawahnya kayak dibuat kayak maxi dress gitu. Nah ini detail sebagian depannya, dan di bagian tangannya kayak dibentuk balon gitu. Jadi tangannya kayak gede gitu loh, dan lucu banget. Aku ada long outer lagi, ini tuh dari brand aku, brand Prasasti, namanya Ella Outer. Warnanya warna soft lilac gitu. Terus ini tuh harganya 95.000 dan bahannya dari cotton blend. Yang paling aku suka dari baju ini tuh kayak details di bagian dadanya, kayak ada rempelnya gitu, rempel yang kecil-kecil. Ini tuh simple banget, tapi kayak lucu aja gitu. Dan aku bikinnya kayak Korean style gitu, jadi kalian pasti suka. Tuh, itu lumayan panjang itu. Lucu banget, serius deh, gemes. Dan itu emang agak tipis ya, jadi kalian emang harus pakai inner lagi. Tapi jujur, aku suka banget sama bahannya, lihat deh. Teksturnya cantik banget. Nah, ini di bagian tangannya dibuat agak lonceng gitu biar enggak flat. Kalau pakai outer ini kayaknya lebih cocok kalau innernya tuh warna putih, nggak warna hitam kayak gini. Jadi kesannya kayak nggak mati. Cuman aku nggak punya warna putih, so aku pakai yang ada aja. Nah yang ketiga aku ada long dress dari Jiuni. Ini tuh namanya Jiuni Heavy Dress. Bener-bener lucu banget. Ini saya sih. Ini keren style banget. Warnanya juga warna soft lilac gitu. Ini harganya 129.000, agak pricey, tapi ini benar-benar terbayar banget sama bajunya yang lucu dan bagus nih loh. Bahannya itu bahan twill gitu ininya. Nah kalau ini aku nggak tahu bahan apa, tapi yang jelas dia tuh kayak lembut gitu dan adem banget. Terus tangannya kayak puff gitu guys, lucu, lagi usum banget nggak sih kayak gini. Dan di depannya kayak ada ruffles gitu, khas Korean style banget di dadanya. Bahan tulangnya juga bagus dan adem, lucu banget. Harganya 59.000, agak pricey tapi emang bagus banget jujur. Ini tuh awalnya aku pilih yang warna beige gitu kan, di optional di pilihannya. Nah terus si sellernya tuh ngechat ke aku kalau warna beige-nya tuh agak beda gitu dari beige pada umumnya. Jadi aku dikasihin warna soft purple gini, soft violet. Tapi aku gak keberatan karena emang warnanya lucu banget dan jatuhnya benar-benar Korean style banget guys. Dressnya tuh agak kepanjangan di aku, so aku lipat di bagian pinggangnya. Dan ini di bagian tangannya kayak ada karetnya gitu, dan tangannya juga kayak ngebentuk balon. Dan ini details bahannya, jadi dia tuh kayak ada teksturnya gitu, tapi lembut sih. Thank you.
Nah, ini pinggangnya aku lipat sedikit, soalnya ini tuh kayak kepanjangan. Lihat di bagian ruffle sama tangannya tuh cantik banget. Nah, tapi sayangnya kayak di bagian lehernya tuh agak terbuka, so kalian harus pakai inner lagi. Nah, yang terakhir aku ada basic dress dari Aska Label. Nama dressnya itu kalau nggak salah Basic Sada. Aku pilih yang warna hitam, dia tuh bahannya dari crepe gitu, tapi adem sih jujur. Terus ini tangannya kayak di karet gitu guys, lucu banget, bener-bener simpel. Tapi menurut aku dressing kayak gini tuh kayak must have item banget, karena bisa di mix and match sama outer atau baju lainnya gitu. Oh ya, ini harganya Rp179.000. Jujur ini emang agak pricey, harganya Rp179.000. Tapi emang nyari long dress warna hitam yang polos dan bahannya enak tuh susah banget gitu. Jadi aku cukup seneng nemu online shop ini, so aku bakal try on juga. Ini detail sebagian tangannya, kayak lucu ada karetnya gitu. Terus ini tuh bahannya jatuh banget gitu, jadi ringan dan adem juga. Ini gemes banget gitu loh dressnya, ngebuat aku jadi kelihatan lebih langsing, lebih ramping.